Gua putusin untuk memberikan satu momen, nggak tahu sampai kapan. Ini momen ketika komentar dari teman-teman yang terpilih untuk gua adu polarumnya, dan dari polarum itu bisa menghasilkan plus atau tambahan modal awal 1B, bakal gua kasih 1B untuk yang bersangkutan. Jadi hadiah 1B ketika pola dari teman-teman yang terpilih itu bisa membawa hasil plus minimal 1B. Dan untuk sayembara handphone tetap masih ada GP kakek merah, full burung, RJ50B itu dapat satu handphone, tetap masih ada. Untuk 5 tirai tetap satu iPhone. Nah, syaratnya ketika teman-teman berkomentar tidak boleh spam. Kedua, cantumkan medsos IG atau Facebook dan follow medsos Jet Sagala. Nanti gua tulis di sini IG-nya dan Facebook-nya. Nah, supaya nggak ricu. Jadi komentar yang terpilih ketika dia berpeluang atau berhak mendapatkan hadiah dari gua, itu langsung bisa kontak ke medsos. Jadi gunanya untuk itu, ingat ya, 1B untuk komentar yang terpilih, kalau dia polanya bisa membawa Jet Sagala plus dari awal, naik chipnya dari modal awal 1B minimal. Dan tidak boleh spam, cantumkan IG atau Facebook. Jadi momen ini dimulai ketika nanti ada satu video Jet Sagala yang menayangkan komentar dari teman-teman yang ada medsosnya. Karena masih ada beberapa komentar dari teman-teman yang udah siap tayang. Momen ini mulai, ingat, ketika Jet Sagala menampilkan komentar yang ada IG dan Facebook dari teman-teman ya. Jadi ketika udah ada komentar dari teman-teman yang mencantumkan Facebook atau IG, nah itu momen yang udah dimulai. Oke? Pokoknya jangan pernah lelah untuk dukung terus. Ini bentuk tanda terima kasih dan sayang gua ke semuanya tanpa terkecuali. Dan silakan teman-teman berkomentar mulai dari sekarang. Tunggu videonya. Welcome to Jet Sagala. Selalu berjumpa setiap hari, setiap saat, dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Di video ini, pertarungan Polar Room di RJ. Jadi datang dari teman kita, Ade Juanda. Bang J, coba di RJ bang, yang banyak kipasnya bang. Jangan ada gambar panda. Hasil super. Salam dari Bang Bewok. Wih, Ade Juanda. Oke, paham. Jadi di sini intinya banyak kipasnya, jangan ada gambar panda. Oke, kita cari ya. Let's go. Ini gue udah nemuin room dari Ade Juanda. Ade Juanda, cuma di sini agak sedikit tiga kipasnya, tapi nggak ada panda. Nah, ini tiga kipas. Ini Ade Juanda. Kita ajar di 100. Mudah-mudahan ini room menjadi termasuk room yang dimaksud dari Ade Juanda. Ade Juanda. Kita cari penantangnya. Nah, penantangnya dari Rain Channel. Bang, coba di RJ cari room 4 kipas 1 skater. Salam dari Batam. Nah, ini 4 kipas 1 skater. Ini roomnya. Di sini juga bisa dibilang street jack ya. Ini dari Rain Channel Batam. Oke, terima kasih sudah menyertakan asal ya, kota asal. Bidernya 25, 25. Nah, ini pertarungan Polar Room antara Ade Juanda versus Rain Channel dari Batam di RJ. Ade Juanda udah habis mode 100. Rain Channel juga udah habis mode 100. Belum ada satu skater pun.
Nah, belum ada insentif sama sekali, kita ajar di mode 500. Oe. Oe. Aduh. Ah, skater dong pertama. Aduh, pecah telur kayak bosku. Susah amat pecah telur aja. Ah, pecah telur dong. Belum ada satu skater pun. Ah, baru diomongin. Ini dari Ade Juanda. Ah. Skater pertama dari Ade Juanda. Ah, merah banget men, merah banget ini. Aduh. Ya putus. Skater pertama 1,5. Masih ada. Skater pertama 1,5B. Skater kedua langsung, enggak pakai lama. Ade Juanda skater kedua. Wih, udah mulai kuning. Aduh, super win, mega win ya. Rain Channel belum ada skater sama sekali. Big Queen, belum. Ya ampun. Big Queen. Ya ampun, gak ada kalinya men. Big Queen, macan padahal. Sayang banget ya. Skater kedua men. Skater kedua 4B. Sarang Heo, Ade Juanda. Sarang Heo juga, Rain Channel ya. Yang sementara ya sampai sekarang belum dapat skater sama sekali. Ayo Rain Channel, Rain Channel please, Rain Channel. Belum ada skater bosku. Nah. Di skater ketiga Ade Juanda. Skater pertama Rain Channel akhirnya pecah telur. Manjang. Ya ampun. Super win Rain Channel langsung dijual super win. Nah, skater ketiga 500M Ade Juanda. Skater pertama 3,6B Rain Channel. Skater pertama langsung super win. Skater ke 4 Ade Juanda. Aduh. Nyala please. Ya ampun, panda udah 3 baris. Rain Channel ya, satu-satunya skater langsung super win. Istimewa. Ya ampun men. Merah banget ini Bianca. Ade Juanda 1,2, skater keempat 1,2B. Tambahin lagi skaternya. Aduh, jancuk. Rain Channel 3, 14 putaran. Skater please. Rain Channel. Aduh. Astaga.
Ade Juanda nih, keren juga nih Ade Juanda nih. Nah, skater oe, oe. Nah, please. Please. Ah, skater kelima. Ini skater kelima dari Ade Juanda. Ah, Big Queen. Big Queen, Big Queen. Aduh, udah kuning. Ya ampun, Big Queen lagi. Skater kelima 1,1B. Mantap ya. Kayaknya Ade Juanda ini nih legend RJ nih. Sehat selalu ya. 90 putaran lagi. Teman-teman mudah-mudahan selalu ingat, kalau pertarungan apapun di Jet Sagala Channel bukan untuk main kuat-kuatan, bukan untuk main hebat-hebatan, enggak. Ini hanya seru-seruan menghibur. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Mohon maaf, ada pasti banyak salah kata dan sikap. Good job. 14 putaran lagi. Oi. Oi. Nah, ini pertarungan pola room di RJ antara Ade Juanda versus Rain Channel dari Batam. Nah, untuk hasilnya, Rain Channel dapat 1 skater, ada super winnya. Hasil akhirnya kayaknya minus, cuma nanti gue tulis karena berhubung tadi sempet nggak ngeliat modal awal, jadi nanti gue tulis di akhir video ya. Nah, untuk Ade Juanda dapat 5 skater, belum dapat super winnya. Untuk hasilnya kurang lebih kalau nggak salah ini plus 3,2B. Tapi yang lebih jelasnya nanti gue tulis di keterangan di akhir video. Jadi apapun yang terjadi, mau plus mau minus, ini hanya untuk hiburan. Dan teman-teman, untuk semuanya, jangan pernah berkecil hati menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, jangan ya. Jadi semuanya serahkan kepada Jet Sagala. Dan terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Terima kasih banyak buat Ade Juanda dan Rain Channel. Sehat selalu dimanapun berada. Silahkan berikan komentar berikutnya, gua tunggu. Jadi kita langsung menuju ke pertarungan pola selanjutnya. Let's go. Jadi sekalian menunggu room dari teman-teman, tadi udah beberapa lama gue cari, belum ada room yang gue temuin cocok dengan request dari komentar teman-teman. Dan sekilas gue ngeliat room ada cantik, ada cakep nih, ini cantik ya. Ini setrit ikan, cuma ikannya satu, kipasnya 4. Nah, di atasnya ada skater. Kita ajar dulu di 100 nih dari room dari gua ya. Tinggal cari room penantangnya. Salah satu kendalanya adalah mencari room yang dimaksud teman-teman. Karena gampang-gampang susah lah. Kita lihat siapa yang bakal jadi penantang dari Jet Sagala. Masih mencari, mencari, mencari. Wow. Ini room dari tim ya. Ini room dari tim.
Ingat, jadi request tim. Kelihatan enggak, Min? Nah, ini request dari tim. Wih, skater Jet Sagala. Kita jalani 100, awalnya 9,1 B, Min. Ih, langsung skater, Min. Men, oe. Huh? Oe. Ini agak sedikit unik karena pertarungan Polarum di RJ antara Jet Sagala dengan timnya. Itu pertama kali ya. Kedua, Jet Sagala lawan tim. Oh ini jadi video kedua mungkin. 1,2 B skater pertama Jet Sagala. 25 kita cek. Sama-sama 25. Oke, berjalan. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur ya. Dan gue ngarepin ada sesuatu yang bisa menggetarkan jantung. Drrrr. Keter! Ah, maaf teman-teman, tadi ada ini room dari tim. Cuma begitu mulai tadi sempat nggak kerekam ya. Jadi sempat nggak kerekam. Yang jelas dia udah ngasih tahu pola roomnya. Awalnya 9,1 B. Nih skater pertama. Jadi mohon maaf ada kesalahan gua. Untungnya sebelum direkam itu belum ada momen ya. Nah ini skater pertama udah direkam. Bantu men. Nah, Jet Sagala udah habis. Skater tadi Jet Sagala sekali kan? Belum nyala bosku. Oe! Wah. Bianca. Skater pertama untuk tim 1,4. Pola Jet Sagala. Kita hajar di mode 500. Nah, untuk Jet Sagala modal awal 4,2 B. Untuk tim modal awalnya 9,1 B. Istimewa. Aduh. Untuk tim mode 100 skater please. Untuk tim mode 100-nya udah habis, hajar langsung aja di mode 500. Ah, skater kedua tim Jet. Ah, ini udah merah bosku. Wah. Kali 40 loh. Hah? Kali 40 dikit banget. Keter. 900 di luar skater. Please macan full. Wah, ampun, please. Ih, masih banget udah merah banget. Ih. Ini apa lagi sih? Mikuin mulu. Skaternya, skater kedua 900 M. Mudah-mudahan Ah, skater please. Aduh. Skater ketiga please. Jet. Aduh. Jet Sagala. Tim. Tim. Aduh. Bikin mulu men. Teman-teman lihat sendiri ya, di luar skater bikin terus nih. Nah untuk komentar pola room ya, gue ngambil pola room tuh dari teman-teman, dari tim juga, bahkan dari gue sendiri. Jadi siapapun bisa bertarung dengan siapa. Pertarungan bebas nih, kelas bebas. Yang jelas pertarungannya bukan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat. Ini pertarungan hanya pertarungan permainan untuk seru-seruan ya. Supaya niat dan tujuan gua untuk menghibur itu bisa dapat. Aduh, jancuk. Tinggal berapa nih? Wow, tinggal 200. Wah, Jet Sagala turun. Jet Sagala posisi sementara minus. Oi. Aduh. Nah untuk tim nih agak masih naik.
Nah, jet skater oek. RJ, RJ, RJ paling gede apa ya? Paling gede harimau ya. RJ paling gede harimau, kedua apa ya? Panda mungkin. Panda. Terus mungkin tenyom. Ayo skaternya bosku, mana? Ya ampun, skaternya nggak ada bosku, nggak jadi-jadi skaternya. Oh, skater kedua dari tim. Nyala dong. Nah, Big Queen. Jet Sagala ini nih, apa? Nggak bagus ya. Duh, nyala lagi. Ah, baru diomongin skater ketiga, Jet Sagala. Aduh, macannya nggak mau manjang bosku. Aduh, kali 3.700 tuh. Nah, skater kedua dari tim 800. Nyalek bosku. Tim. Kenapa ya teman-teman ya? Yang satunya enggak, yang satunya nge-lag. Ada apa nih? Mungkin ada juga ya pikiran. Ada juga pernah gue lihat suggest dari teman-teman tuh yang ditendang dari room lah. Soalnya begini tuh. Yang satu, kecuali yang satu nge-lag. Nah ini skater keberapa? Skater keempat. Mungkinkah ini yang dinamain ditendang dari room ya? Tapi percaya nggak sih ada ditendang dari room? Skater ini speedernya berapa sih ini? 25 normal. Duh. Kecuali dua-duanya nge-lag ya. Kemungkinan sinyal. Nah, ini kenapa ini? Skater skater kelima bosku, skater kelima. Mungkin teman-teman banyak ada juga beberapa yang punya pengalaman ya begini nih. Jadi ini real banget nih, aneh. Ya, aneh kan? Tapi gue putusin untuk nggak nerusin ya. Sekarang kita fokus ke ini aja nih, room dari Jet Sagala. Skater ke A1B 100. Tinggal 110, please. Oek. 96 putaran. Ah, skater. Banjir skater bosku. Skater ke 6. Banjir skater Jet Sagala. Aduh, gak mau lagi. Big Queen. Skater ke 6 1,4B. Mantap. Begini nih, ditendang dari room gak? Tapi dengan koneksi yang sama ya. Jadi ini koneksi sama. Sama-sama pakai satu koneksi. Gimana? Tendang ya? Padahal bagus tadi. Iya. Oh, jadi menurut dari salah satu info dari tim, ini sugesnya atau persepsinya ini ditendang dari room. Tinggal 50 no. Jet Sagala udah 6 skater. Mantap. Kecuali yang ini nge-lag ya. Bener gak? Bener. Dua-duanya nge-lag nih baru. Nah kemungkinan ini yang ini tadi mau dapet JP 300B. Aduh. Oh, baru koneksi terputus. Oek. Nanti gua kasih lihat koneksinya, satu koneksi. Nah, ini pasti. Nah, skater ke-7. Mantap. Skater ke-7 nih, bosku. Senggol dong. Putus harimaunya. Nah. Ih, gak ada perkaliannya bosku.
Hah? Aduh, megawin dari kipas. Saya terkenam 1,6B. 4 putaran. 2, 1. Oe. Oe. Nih coba ya, kita cek untuk koneksinya. Nah, ini pakai kandang kambing. Nah, sama-sama kandang kambing ya kan. Jadi untuk room dari tim itu berhenti di perjalanan ya. Di belum habis sudah berhenti. Nah, inilah pertarungan pola room antara room Z Sagala versus tim. Untuk di tim tadi tersisa 193 putaran, dapat 2 skater, hasilnya plus 800M. Nah, untuk Z Sagala itu dapat 6 skater dan hasilnya plus 4,3B ya. Apapun hasilnya, ini hanya untuk hiburan, walaupun ini ada kendala dari mungkin gamenya ya. Karena tadi gua kasih lihat untuk jaringannya, sama-sama pakai jaringan yang sama dan sama-sama memakai speeder yang sama. Nah, itu tadi pertarungan pola room. Jadi terima kasih buat teman-teman. Jangan pernah ragu teman-teman berkomentar, berikan ide, kritik, saran, tips, trik atau pola ya, silakan tuang ke Z Sagala dan jangan pernah lelah dukung terus. Semoga kita sehat selalu, ketemu lagi di pola-pola selanjutnya dan kita bertarung lagi di room-room berikutnya. Sarang heo jancu.